Jelas ada kekuatan lain yang mempengaruhi mereka. Maksud Gusti, gunakan rengkah gunungmu. Keluarkan kekuatan lain itu dari tubuh mereka. Sini kita Gusti Pati, bonus itu. Iya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya yang ada di belakang mereka? Cukup! Kenapa kamu yang maju, Sunawirat? Mana Prabu Angling Dharma? Mana Batik Madrim? Mereka takut padaku, ha? Jadi para manusia hantu itu yang menggerakkannya. Itu artinya Surau Barong masih ada di Sawopi itu, Kanda. Ya, Dinda Prabu memang benar. Kalau begitu tak ada salahnya jika kita serang Sawopi itu untuk menangkap Surau Barong kembali. Ya, ya. Kelihatannya cara itulah yang harus kita tempuh, Dinda Prabu. Berita buruk, Surau Barong. Berita buruk apa? Prabu Bakar, Sekawan Lanang, ketiga putri dan para pengikutnya kabur semua. Kabur? Ya, manusia hantu yang tidak mampu lagi mengendalikan mereka. Hancur berantakan, karena aji rengkah gunung pendekar Sudawira. Keterlaluan! Pada lari kemana pengecut itu? Tentu mereka tidak akan kembali lagi padamu, Surau Barong. Kemana? Untuk apa risaukan mereka? Masih ada aku, Surau Barong. Yang Mulia! Celaka, Yang Mulia. Celaka. Ada apa? Patih Batik Madrim dan para pengikutnya sampai di pintu gerbang, Yang Mulia. Batik Madrim? Ingat, Surau Barong. Kamu tidak sendiri. Masih ada aku. Kamu akan bisa menangkapku lagi, Batik Madrim. Kamu pikir kamu akan bisa memantaiku di pohon itu? Tidak, Batik Madrim. Tidak! Surau Barong, tugasku untuk menangkap kamu kembali. Dan kalau kamu melawan, maka jerat para prajurit akan mengikat kembali kedua tangan dan kakimu. Hajar kau! Yeah.
ke Mandala. Mungkinkah kita tarik Suro Barong dari hiruk pikuk di bawah sana? Mungkin saja, Adi Prabu. Ya. Tapi lihat, siapa itu? Sekap Paplang. Iya, Yang Mulia. Sepertinya dia punya tujuan sama dengan kita. Yang jelas, mereka lebih dekat dari kita, Tuan Badu. Kitiran Sewu, Yang Mulia. Hanya Kitiran Sewu yang mampu menarik Suro Barong, Yang Mulia. Diam kamu, Kencarupa. Aku harus memastikan Suro Barong diambil sekarang atau tidak. Kalau tidak, Singa Maruta akan mendahului kita, Yang Mulia. Tuan Badu, kita harus mengamankannya. Begitu Suro Barong melompat, cepat sambar. Ya, iya, Yang Mulia. Akan saya lakukan. Kamu benar, Kencang. Kita harus cepat bertindak sebelum Singa Maruta mendahului kita. Benar, Yang Mulia. Pedulikan aku. Berapa kali pun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Bagaimana, Suro Barong? Suro Barong, apa yang harus kami lakukan? Kalian ini debu. Sembur mata mereka dengan debu. Kalau kalian ingin perkelahian ini cepat selesai. Benar, Suro Barong. Kamu benar. Hai manusia debu, kembalilah padaku. Mau menyerah? Atau masih mau melawan? Ingat baik-baik, manusia debu. Hanya dengan menebar debu, baru bisa kita kalahkan mereka. Lakukan dengan tepat. Beres. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Suro Barong. Ayo, jawab! Suro Barong tidak akan menyerah, Batik Madrim. Ayo maju, hancurkan mereka. Mana kamu, Suro Barong? Mau apa kamu? Kamu akan lebih kuat kalau bersatu denganku, Suro Barong. Aku sudah punya manusia debu. Hadapi mereka dulu, baru kita bicara. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Serang! Mundur! Kitiran Sewu! Bagaimana, Suro Barong? Debu, lawan Sendang Baplang dengan debu panasmu. Debu panasku.
Ayo kita pergi. Kita terkecoh. Kenapa kita jadi terpana melihat para manusia debu? Kita jadi lupa mengambil Suro Barong. Yang mulia, kita biarkan Suro Barong dan para manusia debu ke bawah patung. Kita ambil keuntungan dari penyerangan mereka. Maksud Tuan Bahadur? Yang mulia, sebentar lagi Prabu Angling Dharma dan para kerabatnya akan menjadi buta karena debu panas yang disemburkan oleh para manusia debu itu. Setelah Prabu Angling Dharma menyerah, pada saat itu kita masuk dan memperdaya Suro Barong dengan sihir. Memperdaya Suro Barong dengan sihir? Iya. Agar kita tidak menjadi korban, maka hanya sihir yang mampu mengalahkan mereka. Langkah apa yang akan berbahaya lakukan? Kita biarkan Suro Barong dan para manusia di Buja Surak-Surai merayakan kemenangan mereka, Tuhan. Pada saat mereka lupa diri itulah, akan saya sihir mereka menjadi nyamuk. Nyamuk yang bisa kita bunuh hanya dengan sekali tekukan saja, Ya, saya setuju, Tuan. Saya setuju. Benar akan semudah itu, Tuan Badu. Ya, saya harap begitu, Tuan. Mari kita ke Malwapati. Kita ke Malwapati. Ayo. Suro Barong sudah pergi. Suro Barong dan para pengikutnya jelas pergi ke Malwapati. Benar, Gusti Pati. Saya juga mendengar teriakan terakhirnya. Wirat, Wirat, kamu di mana? Aku di sini. Keterlaluan, keterlaluan. Wirat, kita. Wirat. Lalu bagaimana dengan Senggang Paplang? Apa juga tidak bisa melihat seperti kita? Kelihatannya begitu. Saya dengar sekali teriakan dan sesambatnya. Kamu juga mendengarnya kan, Wirat? Iya, suara Senggang Paplang terdengar jelas. Kenapa Suro Barong punya manusia-manusia debu? Kenapa kau butakan mataku? Yang mulia, kenapa Yang Mulia berteriak marah pada manusia debu? Kenapa Yang Mulia marah pada Suro Barong? Kenapa tidak digunakan untuk mohon pertolongan pada Yang Mulia Grenda Seba? Iya, Yang Mulia. Sesambatlah pada Yang Mulia Grenda Seba, junjungan kita. Iya. Kalian benar. Aku akan berteriak dan minta tolong pada junjungan kita, Yang Mulia Grenda Seba. Yang Mulia Grenda Seba! Dengarkanlah kami, Yang Mulia. Tidakkah kau lihat, Yang Mulia? Tidakkah Yang Mulia lihat kalau kami dipermalukan, Yang Mulia Grenda Seba? Tolonglah kami, Yang Mulia. Yang Mulia Grenda Seba. Mohon dengarkan kami, Yang Mulia Grenda Seba. Mohon dengarkan kami. Sesambat Senggang Paplang pasti akan membuat Grenda Seba datang. Apa jadinya kalau Grenda Seba datang dan kita dalam keadaan seperti ini? Gusti Pati, kita harus segera pergi dari sini, Gusti. Sebelum terlambat, Gusti. Iya, Wira. Tapi kemana kita pergi? Yang Mulia Grenda Seba! Kamu bingung, Senggang Paplang. Kamu takut aku tidak mendengar sesambatmu, ha? Ini aku datang. Suaramu yang keras mengguncang Grenda Wahana, membuatku terkopoh ke sini. Sembah aku, sambutlah aku. Akan ku sembuhkan mata kalian. Ayo semuanya ikut aku. Semoga suara batinku bisa membimbing kita ke tempat yang aman. Ayo, ayo. Ikut saya, Gusti. Saya tahu tempat yang aman. Siapa? Siapa ini? Siapa kamu? Siapa dia? Siapapun tidak. Saya. Sayalah yang tahu di mana tempat aman Saupitu. Iya, bisa saja saya ikut kamu. Tapi
Tapi, mari Gusti, atau Sekang Paplang bisa melihat dan menemukan Gusti. Iya, baiklah kalau begitu. Tapi tolong atur semuanya, supaya kita semuanya bergandengan, ya? Baik, Gusti. Ayo, yang lain bergandengan. Cepat! Ayo! Ayo! Sebentar, Gusti. Kenapa? Saya harus menutup pintu gerbang. Iya. Cepat, cepat. Ayo, ikut saya, Gusti. Ayo. Ada apa? Ada apa di hadapan kita? Naga Gusti, naga raksasa. Naga raksasa? Apa yang terjadi? Wiran! Naga Gusti! Naga raksasa membawa pendekar Wiran. Itu, Gusti! Naga raksasa itu membawa pergi sudah Wiran? Iya! Wiran! Wiran! Mana? Wiran. Mana lo pendekar? Temukan aku padanya! Wiran! Wiran! Lokaita! Gusti Patih, apa yang terjadi sebenarnya? Lokaita, sayang, kita tidak bisa melihat sosok naga itu, Lokaita. Kenapa bisa jadi begini, Gusti? Apa yang telah terjadi? Siapa naga itu sebenarnya? Kenapa Wirat yang diambil? Tenang, Lokaita. Tenanglah, Lokaita. Bagaimana saya bisa tenang, Gusti? Saya telah kehilangan suami. Saya juga tidak bisa melihat. Saya... Tenang, Lokaita. Tenang. Kita tidak akan pernah bisa menjawab kalau mata kita ini masih belum bisa melihat. Lebih baik kita menyingkir dari sini. Sebab bencana yang lebih besar akan menimpa kita nanti. Ayo. Tapi Gusti. Ingat Lokahita. Grenda Seba dan Sekang Baplang masih berada di dekat sini. Kita harus segera menyingkir. Kalau tidak, nanti kita bicarakan lebih jauh. Ayo, ayo. Iya. Kalian sudah tidak buta lagi. Ayo, cari mereka. Kejar mereka ke pintu butulan itu. Ayo, ayo Gusti. Cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa? Sekang Baplang mengejar kita. Dia tahu kita ada di sini. Ayo, ayo. Ayo. Itu pintunya. Ayo cepat. Ayo. Pasti di sekitar sini ada jalan rahasia. Cari! Yeah!
Yang Mulia, jejaknya pun tidak kami temukan. Bagaimana dengan kamu? Sama Yang Mulia, kami tidak berhasil menemukan mereka. Di sana juga tidak ada Yang Mulia. Kenapa kau luapkan kemarahanmu kepada mereka? Apa salah mereka? Saya kesal, Yang Mulia, karena selalu terlambat dan selalu kalah. Tidak apa, Senggang Paplang. Hari ini kalian gagal, tapi percayalah, sesudah hari ini, kemenangan akan ada di tangan kalian. Kami mengerti, Yang Mulia. Semoga restu Yang Mulia selalu bersama kami. Di mana kamu, Angin Kusuma? Kenapa kamu belum menghadap juga? Gusti, Gusti Ayu. Masuk nih. Mohon maaf Gusti Ayu, karena Pangeran Angling Kusuma tidak ada, maka Raden Danurwenda yang hamba sowankan. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Pamit mundur Gusti. Sembarangan katur Bunda. Ayo, duduk Danurwenda. Baik Bunda. Ada apa Bunda? Kelihatannya penting sekali. Ini mengenai rakandamu, Anglin Kusuma. Ada apa dengan kanda Anglin Kusuma, Bunda? Kemana dia? Apa Nanda sudah bertemu dengannya lagi sore ini? Belum. Kenapa bisa begitu? Bukannya biasanya kalian berdua? Belakangan ini Nanda tidak pernah bertemu dengan kanda Anglin Kusuma. Nanda sudah matur berkali-kali pada kanda Anglin Kusuma. Tapi kanda Anglin Kusuma punya kesibukan sendiri, Bunda. Apa Nanda tidak tahu kegiatan apa yang membuat rakandamu itu tidak melibatkan Nanda? Nanda tidak tahu pasti, Bunda. Suruh Baro ngamuk. Mohon pamit, Bunda. Nanda harus pergi. Nanda boleh keluar dari sini. Tapi ingat, jangan libatkan diri Nanda dengan Suruh Baro. Kenapa, Bunda? Cari rakandamu dan sowankan dia ke sini. Bunda tidak mau kalian terlibat perkelahian dengan si mayat hidup itu. Baik, Bunda. Baik. Ngestak pendahulu. Danurwenda. Danurwenda. Ingat, Danurwenda. Jangan libatkan dirimu atau rakandamu dengan Suruh Barong. Baik, Bunda. Baik. Ada apa? Lapor, Gusti. Suruh Barong dan rombongan sudah ada di depan gerbang, Gusti. Iya. Yeah. Mana Angling Dharma? Kenapa kamu yang harus menyambutku, pendekar? Aku Benteng Malopati, Suruh Barong. Robohkan dulu bentengnya. Baru kau bisa menemui Gusti Prabu. Bagaimana? Lancang! Sok kumalungkung kamu! Yeah.
Para manusia debu itu curang, Gusti Prabu. Siapapun akan tumbang kalau mata yang diserang, Gusti. Iya, benar, Nanda Prabu. Nanda harus segera bertindak. Iya. Karena mereka pula lah Kanda Madrim dan para pendekar yang kesawap itu gagal menangkap Surabarong. Pasopati. Baik menyerah saja Surabarong. Kamu memang bisa membunuh dan menghancurkan sekutuku Angin Dharma. Tapi sampai kapanpun kamu tidak bisa menghancurkan dan membunuhku. Oh ya? Kamu tak akan bisa lolos selama masih ada di bawahku, Surabarong. Sekarang aku lebih tinggi dari kamu, Angli Dharma. Bersiaplah menerima apesmu, Surabarong. Kamu memang akan bisa membunuhku, Angli Dharma. Tapi ketika tubuhku menyentuh tanah, aku akan hidup lagi. Lepaskan panahmu. Tidak. Tidak. Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Selesai sudah. Ya. Surabarong tidak akan kembali lagi, Paman. Ya. Pasopati telah mengantarnya ke ruang hampa udara. Ia akan tetap di sana sepanjang masa. Di sanalah tempatnya. Di sanalah penjara abadinya. Benar, Nanda Prabu. Kita harus bersyukur yeah. bahwa teror Surabarong berakhir sudah. Yeah. Tidak! Aku berada di ruang hampa. Aku berada di ruang hampa. Jadi, jasadku, arwahku, jasadku akan melayang dan mengambang di sini. Tidak! Apa boleh buat yang mulia? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mungkin mengejar Tuan Badur. Yang mulia, siapa yang berani ke ruang hampa? Tuan Singa Mandala, apa Tuan mau jadi debu dan berputar-putar di sana? Tidak, Tuan. Tidak. Ya, kalau begitu, kita lupakan saja Surabarong. Calui. Prabu. Yeah. Bagaimana dengan Priamitra, Padmasari, dan para prajurit yang buta karena debu para manusia debu? Sebab hamba tidak mampu mengobati Gusti Prabu. Tenang, Suliwa. Hanya dengan kembang wijaya kusumalah mereka akan bisa diobati. Bawa mereka ke Sasono Waluyo. Iya, baik Gusti.
Buka matamu, Padmasari. Priamitra. Sembahyang, Gusti. Panjatkan doa dan permohonan kalian kepada Hyang Batara Wisnu. Bersama itu akan kuusapkan kembang Wijayakusuma kepada pandega dan prajurit. Baik, Gusti. Buka mata kalian. 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 Ini semua karena kemurahan Sang Hyang Batara Wisnu. Beribu terima kasih, sembah hamba konjuk. Sembah nuwun, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada surat penting yang akan hamba sampaikan pada Gusti Prabu. Surat penting? Surat dari Sopi itu, Gusti Prabu. Mana pengantar suratnya? Langsung kabur, Gusti Prabu. Langsung kabur? Dibaca saja dulu, Nanda Prabu. Baik, Paman. Sengkang Baplang menduduki Sopi itu. Dia menantang perang. Angling Dharma, aku memang gagal mendapatkan Surabaya. Tapi, kalau Sawapitu sekarang menjadi benteng terdekatku dengan Maulapati, jangan salahkan aku kalau aku kerahkan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan benteng kesombonganmu, Angling Dharma. Tertanda, Sengkang Baplang. Gusti. Beraninya. Kalau melihat isi surat itu, ada kesan bahwa Kakang Patih Batik Madrim dan semua yang bertugas untuk mengejar Surabaya sudah menjadi tawanan Sekang Baplang, Gusti. Saya juga berpikir seperti itu. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau kita mengirim Telik Sandi untuk menyelidiki itu. Kalau memang benar Nanda Patih Batik Madrim serta kedua Tumenggung dan para pendekar ditawan, saya rasa kita harus segera bertindak. Iya, memang itu yang harus kita lakukan. Senopati Dharmayuda, kita masih punya Suliwa, Priamitra, Padmasari, dan para putra, Ramaja Gandhi, dan Nurwenda, dan Angling Kusuma. Cobalah atur, siapa kira-kira yang kamu anggap paling tepat untuk menjadi Telik Sandi? Sendiko, Gusti. Bagus, bagus. Hebat kamu. Tempatan memanamu semakin sempurna saja. Yang akan kita hadapi adalah musuh berat, Kakang Balapati. Ya, kamu benar. Lihat, mari ke sana. Cukup. Siap, Kakang Balapati. Musuh yang akan kita hadapi sangat berat. Untuk itu,
Kita harus lebih giat lagi berlatih. Hidup! 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 Siapa yang datang? Mudah-mudahan bukan prajurit Malwapati. Karena kita belum siap kalau mereka menyerang. Tidak. Kukira bukan prajurit Malwapati yang datang. Tapi bala bantuan dari Istana Batu. Lihat. Ayo, kita laporkan kepada Yang Mulia Sengkang Baplang. Mari. 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 Gusti Pati, mohon maaf kalau Gusti Pati dan rombongan saya bawa ke sini. Ini satu-satunya tempat aman yang tidak dapat terjangkau oleh Sengkang Baplang. Tapi udara di sini cukup panas, Sang Begawan. Di mana kita ini sebenarnya? Mereka semua buta. Genderawani, sini. Apa yang Bapak lihat? Ini penting sekali. Sini cepat. Kita berada dalam bangunan rusak, Gusti. Di luar Sawo Bitu. Kamu tahu nama tempat ini? Kami menyebutnya Kandang Gubrak, Sang Begawan. Tapi banyak juga di antara kami yang menyebutnya sebagai bekas balis Golokoro. Iya. Kalau tidak salah, itu suara prajurit Sawo Bitu yang telah menolong kami. Kamu rupanya masih bersama kami. Masih, Gusti. Sang Begawan jugalah yang membawa saya sampai ke sini. Oh. Ketika saya akan menolong, saya lihat prajurit itu sedang sibuk menyelamatkan Gusti Pati. Yeah. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau dia pun saya selamatkan. Iya, yeah, iya. Yeah. Terima kasih, Sang Begawan. Saya harus mengucapkan terima kasih padanya. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Apakah kita tetap di sini atau kita kembali ke Malpati? Kembali ke Malwapati dalam keadaan seperti ini masih sangat berbahaya, Gusti. Jadi sesuai permintaan Sang Maharsi, kita harus bersabar menunggu kedatangan beliau. Oh, jadi Sang Maharsi mau kesini? Iya, karena Sang Maharsilah yang akan menyembuhkan mata Gusti dan semuanya. Iya, saya mengerti, Sang Begawan. Kalau begitu, kami akan tetap menunggu. Tapi bagaimana kalau musuh menemukan tempat persembunyian kita ini? Bagaimana? Tempat itu akan jadi neraka bagimu, Batik Madrim. Kenapa kau bilang begitu, Genderawani? Saya tahu tempat itu, Bopo. Sekarang ini juga kita harus hancurkan mereka, Bopo. Apa susahnya menghancurkan mereka yang semuanya itu buta, Bopo? Saya sendiri saja mampu melakukannya, Bopo. Siapa kau? Ya. Apa ini? Apa yang telah terjadi? Itu tadi teriakan Begawan Sidik Mulia. Iya benar. Sebelumnya ada teriakan pendekar prajurit penolong kita. Siapapun kalian, kalau sudah buta kalian bukan apa-apa. Batik Madrim. Ya, ya, mudah-mudahan hayalanmu itu terjadi, Genderawani. Ini kesempatan baik untuk mengalahkan mereka. Tapi Bapak kurang setuju kalau kamu benar-benar berangkat ke sana sendirian. Ya, tentu. Kamu ke sana harus bersama dengan orang-orangmu. Tentu saja, Bopo. Tentu saja. Saya akan bawa Jagal Alugoro dan anak buahnya, Bopo. Mohon pamit, Bopo. Saya akan berangkat sekarang. Agar besok pagi saya sudah sampai di sana. Bopo, tolong awasi kami lewat kembang setaman. Mohon restu, Bopo. Genderawani, tunggu. Jangan pergi dulu. Masih ada yang harus kita bicarakan.
Itulah kalau sudah ketemu maunya. Ayo, serang aku! Ayo kalian maju. Kabar gembira untuk kalian semua. Malam ini juga kita ke kandang Bubrah. Kita serang Batik Madrim dan para prajuritnya yang sedang buta semua matanya. Percayalah, kali ini kemenangan pasti berpihak pada kita. Ayo. Yang Mulia, apa yang ingin kau bicarakan? Lihat Yang Mulia, kemenangan Sop itu hanya pada letaknya yang cukup tinggi. Tapi terbukanya beberapa jalan yang bisa masuk ke wilayah Sop itu tetap akan membuat kita repot kalau jumlah prajurit tidak mencukupi, Yang Mulia. Kamu benar, Kencarupa. Malwapati memang bisa menyerang kita dari segala arah. Tapi kita tidak perlu takut. Bala bantuan pasti datang. Yang Mulia, apa yang Mulia harapkan sudah datang? Benar, Yang Mulia. Bala bantuan sudah masuk, Yang Mulia. Bagus. Kita sambut mereka. Mari, Yang Mulia. Kalian boleh bangga dan bertepuk dadalah, karena kalian telah dipilih oleh Yang Mulia Grenda Seba untuk bahu-membahu denganku menghancurkan Malwapati. Ya, kami mengerti, Yang Mulia. Kami bangga menjadi prajuritmu. Hidup Yang Mulia Grenda Seba! Bagus, bagus. Sekarang bubaran. Pergunakan kesempatan yang baik ini untuk mengenal tempat barumu ini. Sawo Pitu! Baik, Yang Mulia. Sindikan kamu. Oh, jadi kamu di situ, Sengkang Baplang. Dari situ kamu akan gempur Malwapati. Apa yang terjadi kalau rombonganmu ketemu dengan Gendrawani yang akan ke kandang Bubra? Penjaga, penjaga. Hormat kami, Bopo. Ratumu sudah berangkat. Sudah, Bopo. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa memberitahu Gendrawani? Apa kami harus menyusul, Bopo? Tidak, tidak. Ini tugasku. Hanya aku yang bisa.
Ratu. Di depan ada angin aneh, Nyi Ratu. Ini angin apa, Nyi Ratu? Ini angin petik beliung. Kenapa ada angin petik beliung di malam tenang begini? Bopo, Bopo, tolong kami, Bopo. Hiratu, Hiratu, kita tinggalkan tempat ini, Hiratu. Hiratu. Sekarang dimanapun kita sekarang ini berada, yang jelas angin beliung aneh itu sengaja menjauhkan kita dari kandang bubra. Ya, kamu benar, itu tadi pasti beliung sihir. Kalau bukan beliung sihir, pasti beliung jahat yang sengaja dibuat untuk menggagalkan semua rencana kita. Iya, Nyerat. Tapi jangan khawatir, Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan tetap membimbing kita sampai ke tempat yang kita inginkan. Ratu gelap-gelapnya kegelapan, bimbinglah kami ke sawo pintu ke kandang bubra. Silakan kamu tetap ke sana, Gendrawani. Tapi Sengkang Paplang akan lebih cepat daripada kamu. Kita lihat saja. Rai Prabu Anglingdarma, saya kira kita semua harus lapang dada untuk menerima keberatan Dinda Ratu tentang penugasan Pangeran Anglingkusuma ke Sawah Pitu. Perasaan tidak enak atau rasa was-was dari seorang ibu harus kita dengar, Rai Prabu. Tapi pertanyaannya sekarang, masih haruskah kita ketakutan pada keselamatan putra kita? Kalau Surabarong yang membuat takut Dinda Sekarwangi sudah tidak ada. Tapi kalau rasa was-was itu masih ada, seyogianya perasaan tidak enak itulah yang harus jadi pegangan. Pada saatnya nanti, rasa was-was itu akan hilang dengan sendirinya, Rai Prabu. Ya sudah. Kalau begitu, Anglingkusuma tidak dilibatkan dalam tugas ini. Mohon maaf, Romo. Apakah Nanda tidak akan menjadi anak manja kalau begini caranya? Dengar, Anglingkusuma. Ini kemauan ibundamu. Ikuti saja dulu. Iya, Kanda. Ini tugas kecil. Dinda kira Kanda tidak perlu ikut dalam tugas ini. Iya, Dinda. Biar kami berdua saja yang pergi. Tidak apa. Tapi... Jangan pergi, Dinda. Jangan pergi kalau tanpa restu Bunda. Jangan khawatir, Kanda. Besok pasti kami akan kembali. Ya. Apa boleh buat? Ya, kalau begitu pergilah.
Ya. Restuku bersama kalian. Bersama kalian. Nanda mohon pamit. Iya. Silakan kalau masih ingin bertukar pikiran. Tunggu Nanda, Bunda dan Uakmu masih ingin bicara padamu. Mohon maaf Bunda, masih ada sesuatu yang harus Nanda kerjakan. Mohon pamit. Lihat Yunda, beginilah sikap Angling Kusuma akhir-akhir ini. Sudahlah Dinda, sudah, sabar. Percayalah, suatu saat nanti Pangeran Angling Kusuma akan menceritakan yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Ya! Haruskah kita begini terus? Haruskah kita kalah terus? Kamu mau pamer kekuatan segaun lanang? Batu itu hampir saja mengenai saya, Sang Prabu. Salahkah saya kalau saya memecahkannya? Salah! Lalu apa yang harus saya lakukan, Sang Prabu? Atau saya harus mengembalikan dalam keadaan seperti semula?